di kota Cirebon, tepatnya ini ada di Cirebon Bursa Second, salah satu bursa velg second TKB kita di daerah Cirebon, Jawa Barat, bersebelahan dengan toko baru kita Aurora Speed. Di sini juga ada Spuring, kalau kalian yang minat langsung datang ke toko, alamatnya ada di bawah ini. Nanti gue kasih juga Instagramnya sama nomor teleponnya. Kali ini gue gak sendirian, tapi gue bakal ajak abang-abang ganteng kita yang dari Cirebon ini. Halo bang. Siap. Namanya siapa bang? Arif. Bang Arif. Ya. Bang Arif ini kebetulan kepala cabang di sini. Kepala cabang. Ya? Kepala cabang yang bertanggung jawab di sini. Ya. Bang, nih buat teman-teman Cirebon nih, banyak yang nanyain juga. Di Cirebon nih ada gak sih bursa velg second? Ada dong tentunya. Nah, budget-budgetnya nih bang. Gue pengen budget mahasiswa merantau nih. Merantau ke Cirebon, ada mobilnya, velgnya tapi masih standar. Kalau tukar tambah bisa nggak sih? Bisa dong. Bisa tukar tambah. Ya udah, mulai dari tabungan 5 juta, tabungan 5 juta yang punya kita spill bang. Okay. Velgnya mana aja nih? 5 juta ada ini. 5 juta ada ini. Oke. NT, ini ring. Ada ini HSR dari Shinjuku. Oh, HSR Shinjuku. Ini 5 juta sudah sama ban. Iya. Kondisi bannya? Masih 90%. Masih 90% ya. Ini PCD-nya 4x100. 4x100, 4x114. Iya. Ini ring berapa nih, Bang? Ring 15. 15. Oh, ini 15 ya. Iya. Tapi kelihatannya karena desain velgnya keluar jadi kayak ring 16 iya, ya. Benar-benar gitu. Ini cocok berarti buat apa nih, Bang? Ini buat kalau udah sama ukuran ban segini. Ya, benar. Sama Jazz masuk. Jazz masuk. Yaris, Mobilio, Mazda. Pokoknya ya lubang-lubang 4 masuk semua, lubang Avanza Xenia masuk. Avanza Xenia, bannya masih cukup ya segini? Masih. Oke, okay. Kalau yang ini ringnya aja nih bang? Ini ringnya kena 3 juta. Kena 3 juta? Iya. 3 juta, ini masih nego nggak sih bang? Nego dikit aja sih. Nego dikit aja. Yeah. Bang, kalau fasilitasnya di sini dapat apa aja nih bang? Kalau beli velg second? Beli velg dapat gratis balancing, spuring. Spuring, wih dapat spuring ya? Iya. Wih, dapat spuring loh teman-teman. Terus? Yang ini? Ini dia kena 3,3. Ini 3,3. 3,3. Ini ring 15 juga ya? Oh, yang ini double PCD, yang ini single PCD nih teman-teman. Beda model, beda warna. Tapi menurut gua masih cocok banget buat mobil kalian. Terus, mana lagi nih bang? Ini ring 16. Ini 16? Ya, lubang buat lubang 5 kayak. Lubang 5. R3, APV, Luxio. Grand Max? Grand Max masuk. Grand Max masuk. Ya. Ini berapa juta nih? Ini kena 3,8. 3,8. Ya. 3,8. Kalau 3,5 kasih enggak dia? 3,5 sih, Kak. 3,5 kasih, teman-teman. Langsung aja chat Bursa Velg Second di daerah Cirebon namanya CBS. Tuh. Ini kondisi bannya? Masih lumayan sih. Masih lumayan. 70%. Kalau mau sama tuker ban baru bisa enggak? Bisa. Bisa, harganya sesuaiin lagi ya tentunya. Ya. Oke. Mana lagi nih bang? Lil. Yang OEM ada nggak? OEM ada nih, Alphard. OEM Alphard. Wih, OEM Alphard nih biasanya sering dipakai di Innova ya bang? Innova ini. Innova. Ini kena berapa nih bang? Ini harganya 4 juta nego. 4 juta nego OEM Alphard. Ring 17. Ring 17 loh. Bannya? Bannya ya lumayan sih masih 80% lah. Masih 80% teman-teman. Innova. Innova nih banyak yang lagi pakai model kayak gini nih. Yeah. Keren banget sumpah, gue suka nih. Terus mana lagi bang? Sudah punya ya. Soalnya kan gak semuanya antusias banget gitu loh mas. Gak maksudnya gak juta nego. Bannya masih tebel banget. Wah ini kayaknya keluar dealer langsung ganti velg nih dia nih. Ini kondisi velgnya juga ada ya bekas pemakaiannya. Bang kalau kayak gini masih bisa dibersihin gak sih? Bisa bersihin lagi? Bisa. Ada biaya tambahan? Gak ada. Wih teman-teman. Gak ada biaya tambahan, velg kalian mulus lagi seperti baru ya. Nanti disiapin sama abangnya, pokoknya sebelum ditempel ke mobil kalian udah mulus, udah keren ya. Terus mana lagi nih bang? Ini punya Mirage. Oh ini punya Mirage ya. Yang 1.100.000. 1.100.000 ya. Ini kondisi bannya gimana nih bang? Ban bonus aja sih. Oh ban bonus aja, ini teman-teman nih bannya bonus, kondisi bannya nih. Liatin nih bang kameramen. Nih, ini bannya bonus. Tuh, tenang aja bang kalau ini tadi berapa? 1 juta. 1 juta? Ya. 1 juta pas? Pas. Kalau sama ban baru deh? Kalau ban baru kurang lebihnya ya 2 jutaan. 2 jutaan. 2 jutaan dapat ban baru, ya. Dapat velgnya
Wah, ini masih cakep sih menurut gua. Oh, masih glossy ini. Masih glossy ini. Catnya masih enak. Masih enak nih. Terus mana lagi nih, Bang? Yang HSR HSR nih kayaknya gua ngeliat yang HSR HSR. Oh, ini. Ini Tsukuba. Tsukuba ini PCD 5x100 5x114 ya, teman-teman. Ini ring 18. Ring 18. Ya, harganya kena 3.800. 3.800. Ini ring Ring 18. Ring 18 enggak pakai ban ya, teman-teman ya. Ini peleknya aja ring 18 kena 3.800. 800 masih nego. Terus mana lagi nih, Bang? Ini ada Amarasi nih. Amarasi udah sama ban Aceleran 651 Sport. Dia double PCD, dia lubang 5. Double PCD lubang 5 nih. Wah, kalau udah pakai ban ngotak gini jadi beda ya. Padahal dia ini velgnya nih menurut gua velg elegan, tapi dikasih ban semi slick jadi kelihatan beda lagi sih menurut gua. Ini kena berapa nih, Bang? Itu Amarasi kenanya di 7. 7. Yeah. Oh, 7. Yang ini 7. 7 juta. Agak di atas tapi enggak apa-apa lah. Karena ini semi slick soalnya. Bannya semi slick soalnya. Kalau buat kalian yang suka racing, cocok banget dong pakai ini. HRV kita udah ganti ban 651 Sport, sumpah. Gua suka banget. Ini ada di Banteng 18. Banteng ring 18, PCD-nya 5 double. 5 double, PCD 5x100 5x114. Dia kena 5 juta. Kena 5 juta, 500 masih nego. Masih nego nih, bannya, oh, menurut gua bannya masih lumayan lah ini. Nih ring-ring gede nih, ada yang PCD 6 gak, Bang? Itu, buat Pajero Fortuner. Ini? Iya. HSR juga nih? Iya. Kena berapa nih, Bang? Itu kayaknya mahal nih. Ini kena 12. 12, oh ya. Teman-teman. Yang ini 12 juta, tapi buat Pajero Fortuner ya. Ini udah sama ban ya, Bang? Ini juga nih. Nih, HSR juga nih. Ini HSR mid kalau gak salah nih. Iya. Ini kena berapa nih, Bang? Ini harganya 10 juta. 10 juta. Bannya? Ban masih tebel. 275. 55 ring 20. Ya. Masih nego lah. Masih nego. Ya. Oh, ini ada HSR mid 01 nih. Ya. Ini berapa nih, Bang? Ini ring 17. Ring 17, ya. PCD 5. Ya, 6,5. 6,5. Bannya PHIR. Masih tebel, teman-teman tenang aja, di sini bannya masih pada tebel. Ya. Bang, nih HSR Konga nih. Iya, nih. Gua kasih lihat teman-teman nih. HSR Konga. Ini berapa juta nih, Bang? Itu kena 3.500. 3.500 nih. 16. Ring 16. PCD-nya double. Oh, double. PCD 4. 4x100, 4x114. Wih, Avanza, gue suka banget yang pakai yang ini. Avanza nih, cocok nih. Ini peleknya cuma debuan aja ya teman-teman, karena ketaro. Bisa. Nanti pokoknya dibersihin sama abangnya. Ya. Buat kalian semua nih. Wih, bawahnya ini OEM Taizé Rocky ya. Ada juga teman-teman yang minat. Bang, lebih tepatnya nih alamatnya di mana sih? Di Jalan Dokter Cipto Mangunkusumo. Dokter Cipto Mangunkusumo. Iya. Dekat Mall CBS, Mall CSB. CSB. Iya. Pasti putaran balik. Mall CSB. Iya. Fasilitasnya, Bang, apa aja nih? Di sini kita dapat angin nitrogen, balancing, spuring free ya, setiap pembelian pelek gratis semua itu. Kalau buat kalian yang nyari-nyari murah-murah juga, kita biasanya kita cariin. Kita cabangnya udah banyak, jadi tenang aja. Pokoknya kalau cari-cari velg di daerah Cirebon, di sini tuh udah paling murah. Kalau kirim-kirim gimana, Bang? Kirim-kirim bisa. Misal, Bang, rumah saya di Aceh gitu, pengen beli velgnya di sini nih. Bisa kirim gratis. Online shop kita juga ada ya? Ada Tokopedia, Shopee, Marketplace. TikToknya ada nggak sih, Bang? TikTok ada. Nah, coba TikToknya apa, Bang? Tuh, banyak pelaknya diupdate ya, Bang? Banyak. Pelaknya diupdate, pokoknya diposting nanti. Mobil kalian juga kalau datang dikontenin ya, Bang? Siap. Dikontenin. IG-nya apa nih, Bang? IG-nya sama. IG-nya CBS. Sama, CBS Cirebon ya. Nah, terus nomor WA, Bang? Nomor WA-nya kita 0811 9620 7852. 7852. Oke, teman-teman, langsung dengan Bang Arif. Bang Arif tuh bisa nego lagi, dapat gratis
Spuring kalau beli velg di sini ya, masih harga negoable pokoknya. Siap. Promo kita ada ya Bang pokoknya tiap bulan. Oke, teman-teman, terima kasih banyak telah menonton channel ini, telah mendengarkan velg-velg bekas di Cirebon. Tapi ya, bukan sembarang bekas ya Bang. Ya. Masih jos. Kondisinya aman, udah pasti dicek, udah pasti aman terpercaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat velg, ingat HSR.